Oke okay guys, selamat berjumpa kembali di The Forest Indonesia. Oke, okay, kita melanjutkan permainan yang kemarin. Oh, kenapa saya? Oh ya, saya baru bangun pagi kalau nggak salah. Jadi saya pegang slingshot di sini. Oh ya, kita makan dulu cuy. Makan dulu, tapi kita nggak bisa masak daging ya, karena kayu kurang. Kita makan snack aja deh. Oke, jadi masih melanjutkan misi sebelumnya mencari Timmy. Coba lihat burung terbang. Nggak kena, cuy. Oke, okay, masih saya buka peta dulu deh. Oh, di situ posisi kita ya. Jadi saya harus ke bingung juga sebenarnya mau kemana sih. Udah hampir semuanya kita kelilingi, tapi belum menemukan Timmy karena misinya itu menyelamatkan Timmy. Ops, ada burung lagi. Oke. Okay. Oke, saya coba ke sana sebentar. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Gak ada siapa-siapa di sini, cuy ya. Apakah saya harus ke gunung? Oh iya, buka objektif yang lupa ya. Ini saya buka dulu bukunya, buku survivalnya. Kita lihat objektifnya. Oh, masih banyak yang belum set up defense. Oh, ini sih prioritasnya. Find a way to stay underwater longer. Find a way into the sinkhole. Find the missing plane passenger. Oke, masih banyak objektifnya yang harus kita lakukan. Aku buka ini lagi sih. Explore wet cave. Keep explorer hanging cave. Explore layer cave. Explore lead cave. Ini gua semua nih. Mengeksplor semua, oke. Okay. Ini bisa dimakan kah ini? Oh, nggak bisa, coy. Oke, saya coba. Oh, mungkin saya harus kembali ke camp kita yang awal tuh. Waduh, saya lupa di mana camp awal saya jatuh itu. Banyak tanda-tanda kanibal, coy. Oke, okay, saya akan mencari camp tempat saya pertama kali buat camp, dan saya buat macam defense lah, camp pertahanan. Saya lupa di mana sih. Ya, ada tali di sini. Tidak bisa lagi bawa tali ya, tali. Kalau gini yang bisa dimakan kok, enggak salah. Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau main di game The Forest, tersesat di hutan nggak mati kelaparan ya. Karena di sini banyak yang bisa dimakan. Cuman mati kedinginan biasanya. Apa yang bisa kita crafting dulu, coy? Saya juga bingung nih apa yang mau di crafting nih. Ini
Jadi apa nih? Stel Almor. Oh, ini kain ini terus tambah daun 15 lembar. Oke, kita coba bikin. Nah, jadi dia. Tuh, kita bisa lihat di sini bertambah ya. Kalau ini bisa di-crafting jadi apa? Oh, jadi batu. Oh, tas untuk batu. Tali. Talinya 3, coy. Terus kain. Nah, ini dia. Terus apa lagi nih? Crafting jadi apa ini? Spear bag. Oh, kita bisa bawa. Oke, kita coba. Cuman harus butuh banyak sih. Ah, ini pas nih. Oh, kurang-kurang cuy. Kita masih membutuhkan lagi apa? Kita ambil tali dulu yang tadi sini. Tadi kan nggak cukup nih kan? Karena udah cukup cuy. Karena sudah kita crafting talinya. Jadi saya dapat lebih. Wih, banjir. Ini senjata andalan ya, samurai. Come here, bro. Ampus lu. Get out, get out. Fuck you. Oke, dapat kepala satu. Tangan masih bisa nggak ya? Oh, nggak bisa lagi. Oke, cuy. Saya lanjutkan perjalanan dan saya kembali ke camp saya yang pertama. Saya lupa di mana sih. Tapi saya akan buat camp semacam camp pertahanan gitu. Mungkin di situ dibikin macam jebakan lah gitu untuk pertahanan diri. Oke, ketemu kolamnya, kolam di atas bukit. Mandi dulu coy, mandi dulu biar bersih coy. Oh, ini yang pohon besar itu ya. Oh, saya udah kesini kemarin. Eh, saya coba kembali yang pasti. Oke, dapat kesemnonkan nurni bukit nih. Mati nggak kira-kira? Coba saja ya. Kayaknya sih nggak kalau pelan-pelan. Oke, nice. Oke, okay, nice. Saya harus kemana sih? Di mana ya? Berarti saya udah dekat ke sinkhole nih. Eh, saya coba ke sana deh. Oh, ini dia sinkhole-nya. Saya ada buat camp tapi saya lupa di mana. Kayaknya yang sana tuh. Sebelah sana. Jadi saya mau bikin pertahanan ya. Kok cepet capek sih? Ini ada gua cuy. Ini udah gua masukin sih. Oke, saya save dulu deh.
biar aman ya. Jadi saya akan pergi ke tempat saya pertama kali bikin camp, tapi kita akan setting pertahanannya di sini. Kita bikin trap jebakannya. Cuman saya lupa di mana. Oh, kita ketemu kolam lagi, coy. Jadi sebenarnya saya mengelilingi sinkhole ini. Eits, ada rusak. Oke, kita coba. Nah, mampus dia. Ih, enggak mati dia, cuy. Waduh, datang lagi kanibal. Wih, kok dia terbakar sendiri? Dia tahan api loh, kanibal yang itu. Gawat. Lawan aja ya. Ini loh. Takut juga deh. Oke, kita pun lari ya. Gak usah cari masalah nih, cuy. Kita ke misi utamanya dulu. Oke, jauh juga ya, cuy. Aduh, terpaksa saya harus naik. Wait, wait, wait. Nah, masih mencari camp. Masa saya harus buat camp lagi kan tidak mungkin kan? Aduh jauh juga cuy. Suara langkah kaki sih. Saya lupa di mana sih camp ini. Sana kali ya. Wih, pak, tak ngomong-ngomong. Amir, kamu, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Lu belum kenal gue ya. Di sini di belakang, bu, goblok. Tunggu apa pakai perisai cuy. Dia bisa ngindar anjing. Mampus lu. Gila aja kali. Biar dia mati deh. Oke, kita semakin tersesat, cuy. Lah, ini balik lagi, anjir.
Aduh. Which the fuck? Ngomong-ngomong, mampus lu, mampus lu, mampus. Mana lagi? Biar ngagetin aja. Aduh, ini sarang kanibal nih anjing. Oke, kita coba ke sana deh. Oke, jadi bersyukur saya mendapatkan samurai di sini. Karena ini menurut saya senjata yang paling efektif lah di game The Forest sepanjang ini. Banyak tumbuhan liar cuy yang bisa dimakan. Oke, sebentar cuy, kayaknya warnanya kurang menarik ya. Saya ubah warnanya dulu. Agak hangat deh. Yang mana kira-kira cuy? Coba blockbuster ya. Nah, agak berwarna dikit, mirip-mirip film gitu. Aduh, ketemu perkampungan lagi, cuy. Oh, ini yang tempat banyak. Ini kalau kita mati nih, diseret kanibal ke dalam goa sini. Jadi saya udah sering masuk sini ya. Jadi nge-spamnya di situ. Oke, kita tinggalkan saja tempat ini, semakin mengerikan ya. Nggak mau lama-lama di sini, cuy. Kita kembali ke camp kita. Ganti baju dulu, cuy. Oh, bukan, cuy. Oke, saya siap aja dulu. Oke, kembali. Jadi, saya salah ya, cuy. Wow, ada pantai di sini. Saya akan coba kembali mencari game saya. Dan saya coba mencoba membuat camp pertahanan. Ternyata saya salah tadi cuy ya. Saya makin jauh tersesat cuy.
Ups, pada mau kemana? Anjir, rame-rame lari. Pantas lari ya, ada mutan. Bangke. Kabur, kabur, kabur. Ini nggak bisa dilawan itu mutan itu. Pasti mati lah kita. Karangnya rupanya. Biasanya mutan dalam goa ya, tapi ini udah pada keluar semua ya. Anjir. Oke, saya coba ke arah sana. Atas atau bawah ya? Coba bawah deh. Saya lupa kemarin pas bikin camp bikin tanda seharusnya. Macam bendera yang unik gitu. Aduh, ini sih seharian tersesat nih kalau gini. Enggak mau malam-malam di hutan, cuy. Semakin gelap, cuy. Anjir. Wih, hutannya semakin lebat, cuy. Oke, itu dia camp kita ya. Itu ada tanda pesawat jatuh. Disitulah. Oke, saya save dulu. Nah, ini dia camp kita yang sudah lama kita tinggalkan. Oke, kita sembari menunggu pagi. SF lagi, coy. Akhirnya setelah sekian lama bertualang di hutan, saya kembali ke camp awal saya. Semoga malam ini saya beristirahat di camp dengan tenang ya, tanpa ada kanibal. Jadi besok pagi rencananya setelah pagi saya akan bikin semacam trap gitu loh. Trap itu jebakan untuk para kanibal. Jadi ada sesuai objektifnya membuat camp pertahanan, setup defense camp. Nanti kita lihat gimana caranya. Oke, masih belum bisa tidur ya. Oke, sudah bisa. Nah guys, kita udah bangun saat pagi ya. Kita turun dulu. Oke, saya masak dulu deh. Saya bikin api dulu. Kita masak daging dulu, cuy. Oke, terus kita letakkan dagingnya.
Daging kadal. Sambil menunggu masak habis itu kita bikin pertahanan ya, cuy. Sudah kelaparan, cuy. Oke, sudah bisa dimakan. Kurang ya. Nah, masak satu lagi. Oke, sabar cuy ya. Oke, sudah dimakan cuy. Sudah bisa sudah matang, matang. Oke, saatnya kita keluar camp dan kita buat camp pertahanan. Set F defense. Oke, jadi yang harus saya lakukan adalah membuka bukunya, cari keterangan atau guide untuk buat defense. Ah, kayak gini nih, explosive wire trap. Coba buat di sini ya. Jadi buatnya jangan jauh-jauh, sini aja. Oke, satu. Jangan sampai terinjak, boy. Terus kayaknya saya bikin satu lagi lah di sini. Yang biasa aja deh. Kita putar, putar dekat pohon, coy. Jadi teman-teman pun harus ingat ya, tempatnya buat. Oke. Terus objektifnya telah bertambah ya, coy. Oke, setup defense camp sudah selesai. Sini nih. Semudah itu kan? Oke, jadi saya kembali dulu, saya save. Tuh nyala deh kan? Ya kalau diinjak sama kanibal mati lah kanibal. Karena dia mengandung bahan peledak di sini. Oke, saya save dulu, cuy. Biar aman kita. Oke. Nanti kita lanjutkan perjalanannya, cuy. Saya harus kemana? Bingung juga sih.